Wanakam, hai semua. Salam perkenalan daripada saya. Okey, untuk resipi hari ini, jom kita tengok cara untuk membuat ulundu wadai atau wadai lubang atau wadai donat. Okey, tanpa membuang masa, jom kita tengok bahan-bahan yang diperlukan ya. Saya ada kacang ulundu atau urat dal. Saya ambil dalam 3 cawan lah, nak kurangkan pun boleh. Saya rendam selama 4 jam. Kita tengok ulundu dia dah kembang ya. Di sini saya ada 2 biji bawang merah yang besar tu. Saya dah potong kecil dadu. Kemudian 1 sudu makan jintan manis, 1 sudu makan lada hitam, 1 sudu makan daun kari. Saya dah cincang dia halus. 1 sudu makan halia tua, saya dah cincang halus. 2 sudu makan daun ketumbar, ini pun sudah cincang. Garam cukup rasa. Hari ini saya guna setengah sudu makan garam. Oh, merah 2, hijau 2, 4 biji. Saya dah jadi halus ya. Kita kisar ya. Kita kisar ni tak boleh letak air banyak, kena pekat. Kita ambil macam ni. Lepas tu kita masukkan terus ke dalam blender ya. Masukkan air sedikit saja ya. Masukkan air sedikit saja. Okay, macam ni ya. Dia kena pekat macam ni. Okey, dah siap. Sekarang kita akan mula mengacau untuk kita nak tambahkan udara dalam adunan ni. Jadi kita akan start kacau lah. Okey, sekarang saya masukkan garam. Masukkan ke semua bahan-bahan ini. Sekarang saya akan bawalah. Bila tangan ya. Okey, untuk membuat membentuk adunan dia, saya sediakan air sedikit dengan daun pisang ya. Okey, saya basahkan tangan saya macam ni. Kemudian ambil sedikit adunan macam ni. Sebesar bola pingpong eh, macam ni. Kita buat lubang. Oh, penuh, penuh. Kemudian saya akan goreng. Ah. Okey, goreng hingga dia masak ya. Okey, dah siap kita punya ulundu wadai ya. Dia sangat gerbu, sangat lembut. Okey, saya harap you akan mencuba. Terima kasih kerana menonton.